Korban penganiayaan Mario Dandi David Ozora akhirnya bisa tersenyum lepas. Semua itu tak lepas dari kunjungan yang dilakukan oleh Inul Daratista dan suaminya Adam Suseno. Dikutip dari Instagram Inul Daratista pada Minggu 9 April 2023. Setelah sembuh dari koma, David Ozora ternyata memiliki beberapa permintaan khusus. Salah satunya adalah bisa menyentuh secara langsung kumis andalan Adam Suseno. David Ozora tampak malu-malu saat dihampiri oleh Inul dan Adam. David pun akhirnya tersenyum ketika ditawari secara langsung untuk memegang kumis Adam Suseno. Beberapa saat David terlihat memegang kumis Adam Suseno sembari tersenyum. Setelah itu David Ozora terlihat meminta pelukan dari Adam Suseno. Tanpa berpikir panjang, Adam langsung berdiri dan memeluk putra dari Jonathan Latumahina itu. Inul Daratista dan Adam Suseno lantas meminta David Ozora untuk beristirahat lagi. Keduanya berharap agar David bisa segera sembuh dan kembali beraktivitas secara normal. Inul Daratista bahkan berjanji akan mengajak David Ozora pergi ke Jombang, Jawa Timur ketika sudah sembuh.